Assalamualaikum guys. Nah, hari tu kita mantau medor guys. Dah lama tak dipantau. Oh, hari kita tak dipantau-pantau. Dah ada kan dah mulai berjalan guys. Nah, itulah keadaan umur saya guys. Itu padi namanya padi sokan. Yang umur 3 bulan dah berani. Nah, itu dah bunting murai itu guys. Nah, ada juga yang dah murai yo. Nah, itu dah murai yo. Dah murai berjalan ya bang. Saya kamek teh. Kita pantau belah ini lagi guys. Oh. Ah, saya nak jahat pading guys ya ho. Pating ya guys. Dah mulai hijau juga guys. Dah mulai murai berjalan. Terakhir guys, tuh kan nyamprot. Oh, ada juga nang murai guys, saya dah tebal juga. Lagi lama dah berani juga kita. Padi sokan umur 3 bulan. Oh, nang kasal rasanya melihat padi tetangga sebelah nune setang merahnya nune. Dan entahlah dah nak masak ke ataupun bangas ke, ndak juga kita dekati masih ya. Kita pantau guys dah. Nah, kita melihatnya dulu guys, tangkupe penasaran gue. Nah, itu udah kita dekati guys yang nampak kuning tadi. Ya Allah guys, campak sang guys, nang rupa merah dari jauh ha. Dicongcong lalu tuh. Wuih. Nang kuning gak sang tadi campak guys, bukanan masak. Ya Allah, kasihan umi tetangga tuh guys, guys. Ya udah dipupukinya juga, udah disamportnya juga tuh guys. Tapi ndak tahu pakai api dia nyamport itu tuh ha. Sampai ngena api bang langsung diterbangan bang tuh. Luar biasa guys. Nah, bagi kawan-kawan yang udah pengalaman nih, api obat pangau nang bagus tuh ngatas itu yo kita kalau madahi ke orangnya tuh. Dan syukur juga no saya be masih kacik guys. Ya sokan saya didikan sikit. Jadi baru nak mulai berjalan. Nah, no kawan tuh udah ampar yang dah masuk kuning ujung pun ada, tapi jak ampar guys. Kasihan. Mudah-mudahan nak saya aja lah nang bagus. Oke lah guys, sampai situ aja dulu kita nak mencari cuk Bandung dulu sinun. Kita nak mulai cuk Bandung ke cacahkan ke kala langsung kita nak mantau kabon juga guys. Ya senakatan juga yo di sini ada kabon saya. Kabon sayu, kabon kacang, kabon perie. Nah, itu nak ngambil cuk Bandung dulu tuh. Nah, kita ngambil cuk Bandung dulu guys. Yo. Kita ngambil cuk Bandung. Tahu ke kita makan cuk Bandung ya guys. Oh. Mula kita dan mau makan cuk Bandung. Orang kota pun makan cuk Bandung juga guys. Guys, anak kita orang kampung tuh. Kuat-kuat nih kalau kita tumbukan sambal belacan guys, pakai cabai peranggi pedas-pedas. Kita cacahkan kalau ke sambal belacan guys, nyaman tuh ya. Oh, mantap-mantap guys, subur-subur cuk Bandung itu. Oh. Oh, keramik gitu ya guys. Mantap. Nah, itu kita dah datang di kebun kacang, guys. Ya, cari kedah besar sang, guys. Sudah kebun kacang. Oh. Berapa hari tidak dipakai, guys? Ada 3 hari ke dah. Ada kan dah nak penuh panjang, guys. Waktunya baru nanggan itu, yo. 3 hari tidak dipakai, nang lain sudah merapak, ya, guys. Tapi tidak banjir, situ tinggi, guys. Oh, itu nang belaran itu pun dah belatuan guys, ndak dipanjatkan tuh ya. Dah surat uring tuh guys ya, yo. Au belaran itu juku. Dan gak lama guys. Ada malasan hari lagi kita dah. Mulai berbuah juga dah kacang tuh. Ayo belarannya pun dah belatuan tuh guys, enak dinaikkan tuh ya.
Dan sampah nak mantau guys, sekali dipantau gasang dah tinggi deng ya. Nih oh. Dan tahu dia nak cari pancangnya seorang tuh guys, mundaan dinaikkan tuh. Ya itu di kerajaan hari-hari nak guys. Sebuah kerak deng ada sekilo dua kilo kan mali baras. Belum berani tuh guys, mali masih baras. Nah itu banyak yang lain tumbuh hari itu oh. Itu pengaruh di bantai lain suruh guys. Wah dia nang dan batu dia manjat tuh. Ya itulah guys yang nak dibatuli malar-malar di jalan ya. Ndak gaya ya dah tikulai ke bawah guys ya, ndak batul deng. Oke lah guys, kita mantau kabun pria dulu iya belah nun juga nun pria guys. Nah itu kabun pria guys, tadi kita ke Ume ngambil cuk Bandung. Nah kabun kacang, nah itu kita mantau kabun pria ge. Nah itu udah basar-basar guys, isuk kita ngarang tuh. Nah isuk dah sedang di ngarang tuh guys. Besar-besar buang guys. Ya dah kelamaan dan dipantau weh, dah bebasaran dengnya. Jajak ke tanah tuh kita terandap. Kebaratan guys ya. Nah, sapi nak minta pria guys. Kan tapi buahnya pahit guys, gek bendisi anang manis tuh yang udah masak pun pahit. Yalah pria di situ guys ya, ngapain ke pahit semuanya. Nah itu pria lipa guys, lain bentuk dengan pria jalu. Nah itu pria jalu, mangki dia bercampur TS waktu penanamannya, waktu kita ada nyulat guys pakai bibit lipa. Itu bibit lipa, bibit unggul lah, yang bibit jalu teh pria lokal kayak ya. Oke lah guys, salam aja dari pecinta pekabon untuk orang kita Sambas. Bantu like dan subscribe guys kawan-kawan, kalau kita menayangkan tentang perkebunan lah HP lah guys segalanya. Dan untuk silaturahmi juga guys, kita sama-sama orang Sambas tuh. Oke guys, makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.